إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانه من الكلام إلى كلام الله سبحانه وتعالى نسبق بتنجو إلى بتنجو نبي محمد صلى الله عليه وسلم Dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap sesat itu tempatnya di dalam neraka. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, kita sambung pengajian kitab Zadul Ma'ad kita pada bab pasal. Pasal ni bahasa Indonesia sebenarnya faslun. Faslun. Faslun tu fasal, maknanya perbincangan yang lebih kecil. Dia ada kitab, dia ada bab, dia ada fasal. Ada kitab, ada bab, ada fasal, ada masalah. Ada masalah tu, masalah kita masalah lah kan. Kalau kita baca kitab, yang besar tu kitab. Yang lebih kecil sikit dia panggil bab. Lebih kecil lagi dia panggil fasal. Lebih kecil lagi dia panggil masalah. Masalah tu maksudnya perbincangan isu. Jadi kita masih lagi fasal bab fi dhikra al-hijrataini al-ula wa thaniyah. Bab berkenaan dengan dua hijrah. Pertama dan kedua. Hijrah pertama tu hijrah apa? Ethiopia. Naam. Al-Athyubi. Ha. Athyub. Ethiopia bahasa Arab Athyub. Athyub. Alif tha ya Wow, Ba'athyub. Kalau dengar nama, kalau nama ulama' tu Al-Athyubi, maksudnya dia orang Ethiopia, ha? Al-Athyub. Ataupun nama-namanya Habisyah. Kita baca kitab ni. Ketika jumlah kaum muslimin bertambah banyak, qala al-mu'allifu rahimahullah, berkata penulis rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala, ketika jumlah kaum muslim bertambah banyak dan orang-orang kafir mulai merasai takut, maka mereka semakin meningkatkan gangguan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam dan menimpakan berbagai cubaan terhadap pengikutnya. Itu makruf kan bagaimana pada zaman tu mereka, kalau yang hamba, maka dia akan seksa hamba tersebut. Makruf seperti yang terkena kepada Ammar bin Yasir. Tahu kan Ammar bin Yasir, mak dia kena bunuh, bapak dia kena bunuh, ha? Dan dia tu selamat. Ammar bin Yasir tu kena bunuh. Ammar tu yang selamat. Lalu dia disuruh untuk maki Nabi SAW tu lah. Dengar tak kisah ni? Dia disuruh sama ada engkau maki Rasulullah SAW ataupun kami akan bunuh kamu. Lalu dia kata dia pun telah maki Rasulullah SAW sebab nak jagakan nyawanya. Lalu dia cepat-cepat berlari jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, binasalah aku, binasalah aku. Nabi kata, kenapa? Sebab aku telah katakan sebab dia tak sepatutnya aku katakan. Lalu Nabi kata, adakah kamu katakan itu dalam keadaan kamu itikad sedemikian? Tak, sedangkan hati aku masih lagi beriman. Betul, Allah Ta'ala kata dalam Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Melainkan orang yang dipaksa dan hati mereka masih lagi beriman. Maka Nabi kata, kalau dia buat sekali lagi macam tu, kau buat juga benda yang sama.
Itu dipanggil apa? Rukhsah, keringanan. Maksud kalau dia paksa dia atau mengancam nyawanya, maka dia boleh lagi sekali lagi buat begitu. Namun yang lain tu dia tetap juga. Maka apa hukum mereka melakukan sedemikian? Maka dia cakap juga akhirnya dia terbunuh. Boleh tak? Boleh. Bahaya itu dipanggil azimah. Maksud kata ada dua, ada rukhsah, satu lagi dipanggil azimah. Rukhsah dengan azimah. Rukhsah kalau dalam kitab usul fiqh dipanggil rukhsah tu keringanannya Allah Taala bagi. Azimah maknanya dia tetap juga dalam perkara tersebut. Maka kalau dia kata apa, aku tetap juga aku akan katakan yang bahawa Nabi SAW tu rasul, maka dia dibunuh. Begitu juga dengan Nabi Imam Ahmad bin Hanbal kan, dia ambil azimah, dia tak ambil rukhsah. Keringanan pada ketika itu dia boleh mengaku bahawa Al-Quran itu makhluk, tapi tetap juga nak mengatakan kebenaran. Begitu juga dengan Sa'id bin Jubair bila nak kena bunuh oleh Hajjaj. Ketika itu ada seorang pemerintah namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia bunuh Sa'id bin Jubair ni. Ketika Sa'id bin Jubair kata, penat dah aku lari, aku tak lari lagi dah, cukup lah, supaya orang tahu bahawa ada orang yang mati dibunuh kerana mempertahankan kebenaran ini, kata Sa'id bin Jubair. Oleh itu kita katakan dia ambil azimah, dia tak ambil rukhsah. Kat sini kita katakan dalam setengah-setengah keadaan azimah tu lagi bagus. Tapi rukhsah tu satu keringanan. Jadi siapa yang ambil rukhsah, tak boleh kita pelekehkannya, merendah-rendahkannya, seperti kebanyakan ulama' pada zaman Imam Ahmad. Sebagai ulama' yang lain, dia kata Al-Quran ni makhluk sebab nak menjaga nyawanya, sebab takutkan ancaman, takutkan kehilangan nyawa. Maka kat sini kita tak boleh kata dia bersalah. Kat sini dia kata apa? Dan menimpakan pelbagai cubaan terhadap pengikutnya. Pada kondisi demikian, Rasulullah SAW mengizinkan kepada para pengikutnya hijrah ke Habasyah. Lalu beliau SAW, sesungguhnya di sana terdapat raja yang manusia tidak dizalimi dalam pemerintahannya. Maksudnya Nabi benarkan untuk mereka berhijrah ke negara kafir. Dekat sini patah balik hukum. Kalaulah seorang itu dizalimi dalam negara Islam, boleh tak dia lari ke negara kafir? Dia dizalimi dalam negara Islam, boleh tak dia lari ke negara kafir? Contohnya, dia dizalimi di Iraq, dia nak lari ke Amerika Syarikat, boleh tak? Tak boleh jawab. Macam mana? Lepas negara kafir lagi bagus. Okey. Kalaulah tak ada negara Islam melainkan negara Iraq tu je, itu cerita lain. Kalau ada negara Islam lain, dia wajib hijrah ke negara Islam yang lain. Kalau ada negara Iraq, dia kena lari lah Arab Saudi ke, lari Malaysia ke, lari Indonesia ke, lari negara Brunei ke. Kalau ada pilihan, kata kalau tak ada, maka dia benarkan. Dengan syarat dia boleh mengamalkan Islamnya di negara tersebut. Kat sini kita kata sesungguhnya di sana terdapat Islam ni solusi kan. Dia tak boleh kata kau tak boleh pergi mana-mana. Kadang-kadang ibu dia kena bunuh, mak dia kena bunuh, anak dia kena bunuh, isteri dia kena rogol apa semua. Takkan dia kata tak boleh pergi mana, negara kafir apa semua. Tak. Kat situ dia kena ambil negara yang lebih kurang mudaratnya berbanding negara-negara yang lain. Atas dasar ini kita kata nak lari, lari ke negara Islam dulu. Sebab tu negara Islam pula dia kena buka lah ruang dia untuk orang kafir tu masuk. Dia tak boleh kata ni pelarian apa semua. Macam Rohingya kan, contohnya saya sebut. Rohingya tu orang yang lari ke negara kita untuk mempertahankan agama dan akidahnya. Dan kita pelekehkan dia. Yang saya sebut pada kuliah yang lepas. Jadi terdapat raja yang manusia tidak dizalimi oleh dalam pemerintahan. Kat sini juga dalil bahawa jika pemerintah itu pemerintah yang adil, maka Allah Ta'ala secara fitrahnya, secara sunnatullah, secara sunnatullah, Allah Ta'ala akan beri keamanan dan Allah Ta'ala akan bantu negara tersebut. Betul, Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa ada sebut, Allah Ta'ala telah menjadikan sunnahnya, iaitu Allah Ta'ala akan memberikan keamanan pada negeri yang pemerintahnya adil, walaupun pemerintah itu kafir. Nampak? Dan secara sunnatullahnya, Allah Ta'ala akan memberi kekacauan ke dalam negara yang Islam, tapi pemimpin yang tidak adil walaupun Islam. Kat sini kita kata
fi sunnatullah. Bila sunnatullah, kat sini kita kena sedarkanlah bahawa kepada wahai pemerintah Islam sekalian, perintah secara adil, secara hak. Jangan ambil rasuah, jangan salah guna kuasa dan seumpamanya lah. Tak sebut banyak kan bahaya. Rombongan kaum muslim yang berhijrah pada fasa ini berjumlah 12 orang lelaki dan 4 orang wanita. Di antara mereka ialah Uthman bin Affan. Bahkan beliau adalah orang pertama yang berangkat. Turut bersamanya isterinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan digelar sebagai apa? Apa gelaran Uthman bin Affan? Zu Nuraini. Zu Nuraini. Bukan Zu, ada selalu sebut Zu Nurain, bukan. Setengah orang disebut Zu Nurain, salah tu. Itu mempunyai cahaya mata. Bukan. Zu Nurain. Nur tu jadikan dua. Kalau dalam bahasa Arab, nur cahaya kan? Nur cahaya. Kalau dua cahaya, Nurani. Bahasa Arab kan kalau dua tentang alif nun. Masyaallah, nur cahaya. Dua cahaya nur ra ni. Tapi sebab ada zu kat depan. Ha, Murafi'ah mesti tahu ni. Zu. Zu. Mudaf. Bila mudafun ilai, dia kena mudaf ilai, kena apa ke mudaf ilai? Hai, saya tengok muka-muka kelas harap ni apa ni. Zu Nurain. Ha, dia alif ni tukar jadi ya. Jadi Nuraini. Ha, apa jadi Nuraini, bukan Zu Nurain. Ada sekat tu Zu Nurain. Ni sebenarnya sebut Zu Nurain, Zu Nurain, salah. Zu Nurain. Zu Nurain. So apa sebab Uthman kahwin dengan dua orang isteri, dua orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi bukan masa yang serentak. Sebab mana boleh kahwin wanita dua, antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salah, Allah Taala sebut dalam Quran, tak boleh mengumpulkan dua adik-beradik dalam satu waktu. Maksudnya tak boleh kahwin dua dalam serentak, melainkan illa ma qad salah, melainkan apa yang telah lalu, maksudnya dah bercerai ataupun telah meninggal. Jadi mereka tinggal di Habasyah dalam kondisi yang baik. Akhirnya sampai kepada mereka khabar bahawa kaum Quraisy telah memeluk Islam. Padahal berita tersebut dusta semata-mata. Ada datang keluar khabar angin bahawa orang Mekah dah masuk Islam. Kisah kes dia orang ni sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ayat. Kisah ni, hadis ni berkenaan dengan Allah sebut dalam surah An-Najm, afara'aytumul lata wal uzza wa manatul thalithata wa manatul thalithatul ukhra. Lalu telah kamu lihat al-lata wal uzza dan al-manat. Lepas tu ada kisah, hari ini dhaif, hari ini mursal, dia tak sahih. Ketika itu syaitan dia baca gangkok kuat satu ayat. Dia kata wa tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atuhunna laturtaja. Dan itulah berhala-berhala yang awal, dan syafaat mereka diharapkan. Maksudnya syaitan dibacakan tambahan tadi. Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu lihat kepada Latta dan Uzza dan Manat? Okay. Lepas tu syaitan dicelahkan. Masa tengah baca ayat tu, dia masuk celah. Dia kata, dan itulah berhala-berhala yang awal, yang di mana syafaat mereka diharap-harapkan. Nampak tak? Jadi bila musyrikin dengar ayat tu, oh inilah yang kita mahukan, mereka semua sujud. Mereka semua sujud. Lalu berita khabar angin tu telah tersebar yang bahu mengatakan bahawa orang Quraisy dah masuk Islam. Tapi kisah tu mursal, hadis daif, hadis mursal. Hadis mursal ni maksudnya hadis yang terputus sanadnya, hadis mursal. Ya. Kisah tu daif. Kisah tu daif. Adapun kisah berlakunya orang musyrikin khabar angin masuk Islam tu memang ada, tapi detail dia tu daif. Faham tak? Khabar angin sampai ke orang Habasyah mengatakan bahawa yang orang musyrikin masuk Islam tu ada,
tapi detail. Adakah sebab kisah tadi, sebab ayat tadi, yang itulah yang kita katakan tak sahih, dhaif. Saya bawa kisah ni sebab kita tak tahu. Bila kita baca sirah nanti, kita akan terbaca kisah ni. Sekarang kita sirah, dia akan ceritakan benda ni. Jadi supaya kita aware baca kitab sirah. Sebab kita katakan, bagi setengah orang dia baca kitab sirah, dia hanya baca dan dia terima bulat-bulat apa dalam sirah tersebut. Sebab tu kita kata bacalah kitab sirah yang telah ditahqiq, yang telah diperiksa maklumatnya akan kebenarannya. Sebab ada sebahagiannya kisah yang tak sahih. Dia tak bagi sambung lagi. Akhirnya sampai kepada mereka khabar bahawa kaum Quraisy telah menuju Islam, padahal berita tersebut dusta semata. Mereka pun kembali ke Mekah. Ketika mereka mendengar berita bahawa kondisi semakin parah, maka sebagian mereka patah balik ke Habsyah, dan sekelompok lagi tetap masuk ke Mekah. Kelompok yang masuk menemui siksaan keras daripada kaum Quraisy. Di antara mereka yang masuk ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW kembali mengizinkan kepada kaum Muslimin melakukan hijrah ke Habsyah. Nampak tak? Sebelum ni, sebelum mereka hijrah ni, mereka kena seksa tak? Kena seksa kan? Tapi kenapa tak ada seorang pun lari? Tak ada perintah. Ha, kat sini kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, tak ada perintah, tak buat. Tak ada perintah dalam bab ibadah ni, dia tak ada, dia tak buat. Ketaatan dia kepada Rasulullah SAW tu, dia tanya, dia tak minta pun untuk hijrah. Kita lain, terbalik. Bukannya patuh, kita lagi reka lagi. Orang katalah kita hidup zaman tu, kita yang pertama kali dah pack, dah beli tiket flight lagi dah. Dia bersabar radhiyallahu anhum, lain eh. Dia patuh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah ni. Lalu kata padahal berita tersebut akhirnya kaum Muslimin melakukan hijrah ke Habsyah untuk kali keduanya. Rombongan yang hijrah kali ini 83 orang lelaki, lebih ramai jika dimasukkan padanya Ammar, sebab keikutan kesertaannya masih diragukan Ammar, dan 18 wanita. Mereka tinggal dalam kekuasaan Najasyi dengan kondisi sangat sangat baik. Berita tentang keadaan ini sampai kepada Quraisy. Mereka mengutuslah Amr bin Al-As. Maksud Amr Al-As tak Islam lagi. Amr Al-As sebelum masuk Islam dan jadi fahasuna Islamu, dan jadi orang Islam yang bagus. Dan Abdullah bin Abi Rabi'ah bersama beberapa orang. Mereka hendak buat tipu muslihat terhadap kaum Muslimin di sisi Najasyi, namun Allah Subhanahu Taala menolak makar mereka. Tahu cerita ni kan? Tak tahu kisah dia. Kisah bagaimana dalam kitab sirah, dalam kitab-kitab kata bagaimana ketika orang Muslimin pergi sana. Jadi dia jadi jelaslah, kata macam ni tak boleh jadi ni. Nanti dia akan bertambah kuat apa semua. Lalu dia kata mereka pun pergilah jumpa Raja Najasyi. Dan Najasyi ni ialah nama raja eh, bukan nama kita kata macam Fir'aun. The title, Najasyi ni nama gelaran, title lah. Macam kita sultan, raja, agung, macam itulah. Hadiah, jadi mereka pun bawa, dan mereka bawa hadiah. Dan raja ketika itu suka kulit buat apa? Kulit yang dibuat dekat Mekah. Dia sukalah. Kita biasa-biasa lah. Kalau kita raja tu minat kuda, kita bagi kuda. Raja tu minat kereta, kita bagi kereta eh. Macam itulah. Dia nak bodek, macam tu juga. Dia bagi. Tak ada kena-kena raja kat Malaysia. Ini cerita lain eh. Raja Arab ni. Wa dhakara Musa bin Uqbah annahum uhdu ilaihi farasan wa jubbatan dibat. Dia kata bagi mereka dia kuda. Betul lah. Dia bagi Raja Malaysia kuda wa jubbah dibat, dan jubah daripada kain sutera. Akhirnya mereka membawa hadiah. Kata ayyuhal malak, ayyuhal malik, wahai raja, sesungguhnya ada sebahagian pemuda-pemuda yang bodoh di kalangan kita. Dia panggil bodoh. Jadi standard lah orang ikut sunnah ni digelar sebagai bodoh, literal, tak faham. Dia yang faham, kita tak faham. Dia yang lebih faham hadis daripada ni. Minasufa' faraku dina qaumihim, mereka ni berpisah daripada agama kaum mereka. Walam yadkhulu fi dinak, tapi fi dinik, tapi tak masuk agama kau pula. Saja nak timbulkan sentimen. Waja'u bidinin mubtadi' atau mubtada', datang dengan agama yang dicipta. Dituduh kita bid'ah pula. Dituduh para sahabat mubtada', agama yang dicipta. La na'rifu, kami tak pernah dengarnya.
waqad laja'u ila baladik, ila biladik, mereka telah datang melarikan diri ke negeri kamu. Waqad ba'athana ilaika fihim asha'iruhum, maka kami ni datang dihantar oleh keluarga-keluarga mereka. Oh, cik, balasannya. Untuk apa? Daripada pakcik-pakcik mereka, daripada atuk-atuk mereka, daripada daripada bapak-bapak mereka, supaya mengembalikan mereka kepada ke Mekah. Sebenarnya tujuan dia nak seksa, nak halang. Fa innahum a'la bihim aynan, mereka itu lebih tinggi, bapak-bapak mereka, atuk-atuk mereka itu lebih tinggi kedudukannya dan lebih faham tentang masalah ini. Dia kata fa innahum la yadkhulu fi dinak fatamna'uhum lidhalik, kata mereka itu pula tak masuk agama engkau, maka halanglah. Faghadiba thumma qala, tapi raja ni raja yang adil. Dia kata apa? Qala la la'amurullah, demi Allah, la arudduhum hatta ad'uhum, aku takkan menolak mereka sehingga aku panggil mereka dan aku akan berkata-kata, berbincang dengan mereka. Kita lihat apa yang mereka akan katakan. Ini raja yang adil, raja yang bijak. Maksudnya dia takkan ambil berita daripada sebelah pihak. Sebab tu orang tak nak dengar cakap pembangkang ni. Dia ni raja yang tak bijak sebenarnya. Bukan bangkang kita lah, bangkang kat sini ni. Ha. Dia tak dengar, dia tak dengar cakap orang yang tak setuju dengan dia. Sebenarnya cakap orang yang tak setuju ni mungkin ada yang, mungkin ada yang betul. Sebab kadang-kadang orang yang di bawah kita ni hanya nak bagi kita berita yang kita nak dengar. Tetapi orang yang nak tegur kita itu adalah orang yang ikhlas. Sebab itulah para sahabat radhiyallahu anhum, dia suka orang yang tegur dengan benar. Sebab tu nak kata Umar Al-Khattab kata, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang Allah Ta'ala jadikan pada umatku ini orang yang berani tegur aku dengan secara direct. So Umar kan garang, tak ada siapa berani nak tegur secara depan. Tapi bila dia jumpa orang yang tegur secara jelas dengan dengan terang, maka ketika itu dia kata dia puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ini tak bermakna kita pergi demonstrasi yang cerita Yerusalem lah. Haa, itu lain cerita benar, ya? Itu cerita lain. Cukuplah sekat ni, kita sirah ni, bukan cerita pasal politik. Jadi kata aku takkan memanggil mereka, fa'ukallimuhum wa'anzur ma'amruhum, aku akan lihat apa urusan mereka sebenarnya. Qaumun laja'u ila baladi wakhtaru jiwari ala jiwari ghairi, kaum yang telah memilih aku sebagai tempat perlindungan daripada orang lain. Maksudnya dia rasa bangga lah. Sebab tu kalau kita, orang yang Bangladesh, orang Myanmar, orang Rohingya datang kat negara kita, orang Islam, masalah kita rasa bangga lah patutnya. Seolah-olah kita, negara kita ni negara yang aman, yang baik, patutnya kita bangga. Ini kita nak halaukan dia lagi. فَإِنْ كَانُوا كَمَا يَقُولُونَ, kalau mereka itu sebagaimana yang mereka katakan, رَدَّتُهُمْ عَلَيْهِمْ, aku akan kembalikan mereka. وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ, kalaulah mereka itu tak macam apa yang kamu katakan, مَنَعْتُهُمْ walam adkhul bainahum wa bainahum, aku takkan, aku akan halang mereka daripada masuk ke negeri aku dan aku takkan halang kamu apa yang kamu nak buat dekat dia. Ini raja yang bijak juga. Bila urusan negara orang, jangan jangan masuk campur. Ha? Ini negara kafir semua sibuk urusan negara Islam. Betul tak? Sebab kita lemah, itu cerita dia. Ha? Sampai nak tangkap orang ISA negeri tersebutlah. Ha? Disebabkan negara tersebut punya senarai. Dia tak ada masalah dengan negara kita. Sebab dia masalahkan dengan negara dia, dia keluarkan kita. Lepas tu berapa banyak ustaz-ustaz kita dihalau, berapa banyak ustaz kita dikenakan ISA disebabkan Amerika punya dajjal, si dajjal ni. Minta maaf sebut lah, pasal sikit, tapi kita nak sebut betapa dajjalnya musuh Islam ni. Wa dhakara Musa bin Uqbah anna umara'uhu asyaru alaihi bi anna yarudduhum ilaihim, berkata Musa bin Uqbah, dia kata semuanya pemerintah mereka yang suruh mereka dikembalikan. Apa kata raja tadi? Faqala wallah hatta asma' kalamu, demi Allah. Dia sumpah dengan nama siapa ni? Siapa? Allah ke God? Allah kan? Najasyi agama apa? Mana boleh dia pakai Allah? Allah bukan Tuhan dia, Allah Tuhan kita. Silap ni buku ni, kena batal, kena buang. Dia tulis tu Rab, tak ada sikit, tak ada sebut Allah. Lepas tu bila dia masuk pula orang musyrikin tadi, tadi saya perli tadi faham ya, takut silap faham pula nanti. Saya dah cerita minggu lepas kan, detail masalah tu. Bila dah masuk, kemudian Amr bin Al-As
dan dia punya siapa yang mengikuti dia sujud dekat raja tersebut. Bodek lah macam biasa. Bila masuknya orang Islam Ja'far, dia tak sujud. Sekali Amr al-As kata, lihatlah orang ni, tengok raja, tengok, tengok, kita sujud, dia tak sujud, tengok, dia tak hormat engkau. Ini perangai apa ni? Inilah kata adu mengadu domba. Inilah perangai mengadu mengadu domba. Wa ma dinukum an-nasara antum qalu la. Dan riwayat lain kata, kenapa kau tak sujud? Kata, kami hanya sujud kepada Allah. Ini kita kata tegas dalam masalah akidah. Tegas dalam masalah akidah. Bertembung dengan raja macam mana besar pun, dia tak buat benda yang boleh merosakkan akidahnya. Jadi kalau macam tu juga kita, kalau adalah benda-benda yang nampak maksiat, walaupun dia ada para raja, tak boleh reda. Allah Ta'ala akan memberi kita kemenangan. Fa'innan nasra ma'as sabr, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Ini sabar tu maksudnya apa? Sabar dalam ketaatan, dalam menegakkan tauhid. Itu Nabi kata apa? Ihfadillah yahfadhka, jagalah Allah, Allah Ta'ala akan jaga kamu. Sebab itulah Abu Ja'far bin Abu Talib, dia jaga perintah Allah, Allah Ta'ala jaga dia. Apa jadi? Fa'akhbiruni madha taqulun, kata, la tuhayyinun kama yuhayyini man atana min qawmikum. Bahkan raja tu kata apa pula? Dia kata, jangan engkau sujud macam mana kaum engkau sujud. Cik, dia pula raja tu pula puji pula dia. Nampak? Kau pula depan ni, kau jangan sujud macam mana dia sujud. Dan riwayat lain, memang mereka memang tak sujud di awal lagi. Okey, fa akhbiruni madha taquluna fi Isa wa ma dinukum, beritahu aku apa yang kamu katakan tentang Nabi Isa, apa agama kamu. Anasara antum, adakah kamu ni Nasara? Qalu la, mereka kata tidak. Afa yahudun, afa yahud antum, adakah kamu ni Yahudi? Dia kata tak. Fa ala dina qaumikum, adakah kamu ni atas agama kaum kamu? Tidak. Fa ma dinukum, apa agama kamu? Al-Islam. Al-Islam. Kat sini bagi kita satu pengajaran bahawa perkataan Islam itu sendiri bawa maksud apa dia? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat sini kita kembali kepada takrifan Islam. Apa maksud Islam? Kalau berserah itu makna dari segi bahasa. Makna ini yang suka orang Islam liberal suka makna ni. Selamat, sejahtera. Dari perkataan salima ataupun aslama. Kalau salima maksudnya menyerah, sejahtera. Kalau aslama maksudnya menyerahkan, menyerahkan diri. Sebab tu kata Islam ni dua, satu menyerah diri, satu submission, yang kedua peace. Sebab tu kataan assalamualaikum, kata asal dia sama, sin lam mim. Orang Islam liberal dia suka perkataan submission ni. Sebab dia kata apa, apa-apa agama yang submit to Allah, maka dia adalah Islam. Itu yang dia nak. Bila apa saja agama submit kepada Allah, maka Islam. Yahudi Islam, Nasrani Islam, apa-apa yang kita submit to Allah, maka dia Islam. Jadi semua Islam, Islam tu luas. Kamu jangan khaskan Islam tu hanya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar tak kata-kata ni? Benar ke tak? Benar ke tak? Tak betul. Dari segi bahasa betul. Dari segi bahasa betul lah. Tapi kita bila kita bincang dengan orang, kita cakap dari segi bahasa ke dari segi syariat? Syariat. Kerja ke solat? Kau dah solat dah? Ada solat dah. Sebab apa? Solat dari segi bahasa? Doa. Kau dah puasa dah? Kenapa tak puasa ni? Aku tengah puasa ni. Aku menahan diri. Tengah tahan. Tahan dia apa? Tahan marah. Tahan ni. Buat puasa maksudnya? Tahan diri. Kau dah zakat belum? Tapi dia basuh baju dia, mandi. Dah zakat dah. Zakat maksudnya apa? Membersihkan. Kalau pakai takrifan dari segi bahasa, habis syariat ni semua. Dah pergi haji dah. Haji tu maksudnya ziarah. Ziarah tempat tertentu. Aku dah pergi petang tadi. Haji dah pergi dah. Maksudnya, tak boleh pakai makna dari segi bahasa. Bila kita sebut satu benda term syariat, kita kena rujuk kepada syariat. Jadi Islam sini maksudnya apa? Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Pernah dengar takrifan ni? Bapak Islam pernah dengar? Al-Islam, al-istislam lillahi bitauhid
والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهلي. Ingat tak Rifan ni? Saya tulis kat depan. Bagus juga kelas ni, boleh tulis-tulis. Tak apa eh, macam ni kalau macam ni khatam lambat lah macam ni kitab. Ilmu bukan nak khatam eh. Je. Ambil handphone tangkap je. Ha, cepat sikit. Nak salin lejap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama kita, Islam itu ialah pertama al-istislamu lillahi bitauhid. Iaitu menyerahkan diri dengan tauhid, menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, iaitu dengan mematuhinya, dengan memberikan ketaatan, ketaatan. Ta'ah bita'ah man inqiyad, mengikutnya dengan ketaatan. Wal bara'atu, dan berlepas diri minasyiriki wa ahlihi, dan berlepas diri daripada syirik dan ahli syirik. Yang ni maksud Islam. Tapi ini maksud tarifan Islam dari segi am. Ustaz apa banyak sangat tarifan ni Ustaz? Yang ni Islam dipanggil Islam am. Ada Islam khas. Islam khas apa? Tiga-tiga ni plus, iaitu Dinu Muhammad ataupun ala millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bila kita sebut agama Nabi Adam, apa agama dia? Jadi kalau kata Nabi Adam Islam, tapi dia ikut Nabi Muhammad, macam mana tu? Ha, so dia kata prinsip dia yang tiga ni, prinsip semua Nabi tiga ni, menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Maksudnya semua Nabi ajak kepada tauhid. Yang kedua, semua Nabi ajak kepada kepatuhan yang sempurna kepada Nabinya, yang qiyad lahu bit ta'ah. Yang ketiga, semua Nabi ajak kepada berlepas diri daripada syirik dan ahli syirik. Contohnya macam besok ni lah, yang kita gigih kita pergi ucapkan pula. Orang tu dia tak start ucap kat kita pun, dia pandang kita biasa je, how are you, good morning. Kita pula nak sibuk dulu. Maksudnya kita tak berlepas diri daripada syirik dan ahli syirik. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Orang kata ini adalah kita kata upacara kaum sahaja. Tak, baca sejarah dia, baca kitab betul-betul. Kita kata kaum mana, kita ada percaya benda naga, bawa ini, bawa itu, tahun berkat, tak berkat, apa semua. Kita ni percaya benda tu ada berkat pun, tak ada dalil pun, dah boleh rosak akidah. Ini pula kita percaya berkat orang apa yang syirik ni pula, lebih teruk lah. Jadi kat sini tiga ni, ini agama semua, semua Nabi. Ini kata Islam, ini panggil Islam am. Bila kata Islam yang ikut Nabi Muhammad, itu panggil Islam khas. Dan bila dengan terutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kata semua kena ikut Islam
yang khas. Ustaz, zaman Nabi, Nabi tak ajar pun macam ni ustaz. Ha, ni bida'ah ni. Nabi tak ajar pun Islam punya ada am, ada khas. Sebab para sahabat dahulu dah faham benda ni, dia tak perlu buat tarifan macam ni. Kalau macam tu, kita juga belajar tajwid pun bida'ah juga. Nabi-Nabi, Nabi tak ada pun mengaji. Ini idgham al-gunnah tau. Ini ifat hakiki tau. Mana ada Nabi mana cakap macam tu? Bila Nabi ajar solat, Nabi sebut tak? Ini fardu, yang ni rukun, yang ni sunat, ini makruh, ini sunat ab'ad, ini sunat hay'ah. Hei, bukan. Nabi tak sebut benda tu. Tapi para sahabat faham. Para sahabat faham. Satu juga para sahabat faham tarifan ini. Lepas para sahabat dia buat nombor satu, buat nombor dua, buat nombor tiga. Kita tak faham. Mengucap la ilaha illallah tapi tak ada ketaatan. Mengucap la ilaha illallah tapi buat syirik. Sebab itulah ulama terpaksa buat satu koin, satu 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 apa tarifan supaya boleh nampak. Ha, ini tarifan dia. Sebab seperti biasa, kita ni Islam ikut-ikut saja. Islam bukan kita lah, orang lain. Banyakkan orang awam misalnya Islam ikut-ikut saja. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Allah Taala sebut. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Jadi mereka itu, ramainya mereka itu beriman, melainkan mereka itu syirik sebenarnya. Allah Taala kata ramai. Wa qalilum min ibadiy syakur, sedikit daripada umatku menjadi syukur. Wa la tuti' aktsara man fil ard. Kalau siapa yang kamu ikut kebanyakan manusia, yudhillu ka'an sabilih, maka mereka akan sesat mengesatkan kamu daripada jalan kebenaran. Maksudnya kebanyakan manusia tak tahu. Laita qaumi ya'lamun, semoga kaumku mengetahuinya. Jadi faham kat sini? Jadi itu Islam yang kita nak. Jadi waktu kita patah balik kepada kisah tadi, dia kata apa agama kamu? Islam. Ni merujuk pada Islam apa ni? Yang inilah, inilah dah. Ini 1 2 3 4 ni. Sebab tu dia tak kata, kita semua Islam. Dia kata, tak ada, ada tak Jafar kata, kita semua Islam. You sembah Allah kan, you Islam. You Yahudi sembah Allah kan, you Islam. Kita pun Islam juga. Eh, tak pernah. Tak pernah para sahabat cakap macam tu. Islam Hadari tu. Allah. Dah tak jawatan kan? Ha, tak apa. Itu kena tanya malaikat muka dan angkir. Macam mana? Islam Hadari tu. Itu semua istilah-istilah. Kita elakkanlah mengistilah-istilahkan benda yang tak diistilahkan oleh para sahabat. Kita boleh misahkan Islam ni. Ada Islam Hadari, ada Islam progresif, ada Islam apa main? Islam lagi bahaya. Ada kata Islam wasatiyah, Islam wasatiyah itulah Islam. Hadarah itulah Islam. Islam tu agama yang membangun. Islam tu agama yang maju. Itu maksud Islam Hadari. Tapi bila kita simbangkan dia, simbang kata, dia kata tak. Maksud saya, maksud kita ialah kita menonjolkan sifat-sifat ketamadunan di dalam Islam. Itu confuse. Apa menonjolkan sifat-sifat ketamadunan? Maksudnya kita mengurik balik tamadun-tamadun Islam yang lama. Seperti akhirnya dia buat muzium tamadun Islam. Dalam tu tunjuk apa? Tunjuk pinggan, tunjuk kain. Itu ketamadun yang kita nak. Pinggan, kain, pedang ni hias, ada kubah-kubah, ada tulisan-tulisan khat. Kita tak berhajat pada semua tu. Tamadun yang dibangun oleh Nabi SAW, tamadun akidah, itu yang kita nak. Tamadun syariat, negakkan syariat dan akidah. Bukan kita nak ada kubah-kubah, ini hijau, ini merah, ini tulisan khat yang cantik. Para sahabat radhiyallahu anhum, tulisan dia pun tak ada titik. Bahkan kebanyakan mereka tak tahu menulis pun. Adakah mereka tidak bertamadun? Tanya soalan dulu. Soalan, satu soalan penting. Adakah mereka tak bertamadun? Mereka orang paling bertamadun ketika itu, para sahabat radhiyallahu anhum. Waktu kita, bila kita memandang tamadun dengan pandangan orang kafir, kufar, iaitu mana tamadun itu mesti ada bangunan yang hebat, mesti ada benda-benda yang hebat, maka kat situlah kita lihat benda yang sepatutnya yang dibangunkan itu tidak dibangunkan. Minta maaf sebutlah. Lagi kepada fizikal saja. Sebab tu kalau kita bina macam mana pun, fizikal besar mana pun, kalau dalam jiwanya rosak, dia akan rosak juga. Bangunan bukan main, cantik juta-juta. Masuk toilet dia teruk juga. Ada satu jabatan lah, tak nak sebut lah. Semalam saya pergi 6 jam tahan kencing 6 jam sebab tak larat nak kencing kat situ. Di sebuah bangunan, di sebuah daerah yang hebat. Lampu dia berpuluh-puluh ribu, lampu dia beribu-ribu harga lampu dia.
berkelip-kelip nak masuk dalam satu dunia lain. Tapi bila masuk toilet, semua dari tingkat 4 sampai tingkat 1, satu pun tak boleh pakai. Ini kata-kata bangunan ada, jiwa kosong, tak ada. Nak tahu tempat tengok mana lepas kuliah? 6 jam saya tahan. Allahu Akbar. Dia kata, waman Islam? Apa itu Islam? Raja Najasyi tanya balik kepada Ja'far. Lalu qalu, mereka berkata, na'budullah, sembah Allah, la nusyriku bihi syai'a. Ini nombor satu Islam. Man ja'akum bihadha? Siapa yang bawa benda berita ini? Qalu ja'ana bihi rajulun min anfusina. Datanglah seorang yang bawa kepada kami, ialah seorang lelaki di kalangan kaum kami. Min anfusina. Qad arafna wajhahu wa nasabah. Kami kenal wajahnya dan kami kenal nasabnya, keturunannya. Ba'athahu Allahu ilaina kama ba'athar rusula ila man qablana. Begitu sebagaimana dia telah, Allah Ta'ala telah menghantarkan dia kepada kami, sebagaimana dia telah menghantar rasul-rasul kepada orang-orang sebelum kami. Sebab Ja'far ni bijak. Maksudnya Najasyi ni dia Kristian, Nasara. Dia ada tahu kisah-kisah Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Fa'amarana bilbirri was sadaqah. Dia suruh kami buat baik, sedekah, wal wafa', pegang pada janji, wa ada'il amanah, dan pegang kepada amanah. Wa nahana an na'budal athuthan, dan larang kami daripada menyembah berhala. Zaman ni solat belum lagi, sebab hijrah ke Habsyah ni tahun kelima, lima kenabian. Tahun kelima kenabian, maksudnya 5 tahun Nabi dilantik menjadi rasul, para sahabat hijrah ke Habsyah. Dan wa amarna bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah, dan Allah Ta'ala suruh kami beribadah kepada Allah, dan dia suruh kami beribadah kepada Allah wahdahu la syarikalah, dia semata-mata dan tidak mensyirikkan dengan sesuatu pun. Fasaddaqnahu, maka kami membenarkannya. Wa'arrafna kalam Allah, wa'arrafna kalam Allah, ataupun wa'arrafna kalam Allah, dan kami tahu kalimat Allah. Dia ajar kami akan kalam Allah, itu Quran. Wa'alimna anna alladhi ja'a bihi min indillah, dan dengan Quran tadi maka kita tahu bahawa apa yang dia bawa itu adalah dari sisi Allah. Apa pengajaran dia? Sebab kita ni, kalau kita baca Quran betul-betul, kita tengok maknanya, tengok pada pengisian ni, kita akan tahu ini bukan daripada manusia biasa. Maksudnya lah iman kita bertambah. Sebab tu bila para ulama' kata, bagaimana cara nak meningkatkan iman dengan baca Al-Quran? Tapi sebab kita tak baca dengan makna, tak faham, tak menghayati, maka tak terasa iman tu meningkat. Sebab tu baca Hafal Yasin pun jadi murtad. Asyik Bukhari dulu kan, bapak dah kata, anak aku ni, anak saya ni hafal surah Yasin. Macam mana hafal surah Yasin? Tak boleh jadi murtad. Sebab surah Yasin tu cerita pasal kejadian alam, kebenaran Al-Quran, akhirat, apa semua. Dalil bahawa yang dihafal tu tak dimasuk dalam jiwa dia. Waktu tuan-tuan, hantar anak mengaji Quran, sekolah fardu ain tu satu benda. Memasukkan semangat keislaman ke dalam anak tu satu benda yang lain. Semua orang boleh hantar anak pergi sekolah agama, betul tak? Sekolah agama taman tu ni mana sampai jam? Penuh. Tapi nak memasukkan Islam ke dalam jiwa dia, itu satu isu yang lain. Yang ini perlukan peranan mak ayah, peranan kawan-kawan, peranan suasana, peranan apa semua, untuk masukkan keimanan dan hati anak. Ajar boleh, masuk tu satu benda yang, lepas tu juga kita baca Quran boleh, nak terasa masuk dalam jiwa tu satu isu ya lain. Allahumma alhimni rusydi, Allah Ta'ala berilah aku rusydi. Allahumma inna as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal ghina. Wa itaqau, minta kepada-Mu ya Allah al-huda wat-tuqa, dan taqwa wal-afaf, dan menjaga diri wal ghina, kekayaan. Kita minta Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala bagi kita kekuatan ni. Jadi kat sini bila kata, bila kami baca Quran, barulah kami tahu bahawa Quran tu dari sisi Allah. Falamma fa'alna dhalik adana qaumuna, maka bila kami buat benda tersebut, kami tak buat jahat, kami sedekah, kami menyembah Allah semata-mata, ketika itulah kaum kami memusuhi kami. Dalil bahawa orang dalam kebenaran tu sentiasa akan dimusuhi oleh musuh-musuh. Maka orang perjuangan kebenaran pasti dia akan menghadapi ujian. Orang perjuangan kebenaran
pasti dia kena ujian. Orang tak berjuang dengan kebenaran, dia duduk dalam rumah dia je, diam je, lepas kuliah balik, lepas kuliah balik, tengok TV, masak apa semua, dia tak berjuang dengan kebenaran, dia takkan dapat apa-apa lah. Ya, mungkin dapat kebenaran, tapi tak berjuang, dia tak dapat apa. Itu kata Nabi SAW, inna asyaddun nas bala'an, sunyi orang paling teruk sekali balaknya ialah al-anbiya thummal amthal fal amthal. Orang paling teruk balaknya ialah para nabi, dan siapa yang seumpamanya dan seumpamanya. Maka lagi dekat kita dengan Nabi SAW, makin kita akan dimasuhi. Warakallahu fikum. Kemudian wa kadzabuhu wa aradu qatlah, maka mereka semua mendustakannya, nak membunuhnya. Wa araduna ala ibadatil authan, yang mereka nak kami ni sembah balik berhala. Fa fararna ilaik, maka kami pun lari ke engkau. Bidinina, dengan agama kami. Wadima'ina, dengan darah kami. Min qawmina, daripada agama kami. Waktu kita kata hijrah tu hukumnya wajib. Hijrah untuk mempertahankan agama, mempertahankan darah, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kata Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala mengutuk orang yang tak pergi hijrah. Allah Ta'ala kata, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, adakah kamu tak lihat dunia ini luas, maka hijrahlah kamu daripada negeri tersebut. Barakallahu fikum. Qal wallahi inna hadha la min al-mishkat allati kharraja minha amru Musa. Nanti inilah benda yang dihantarkan Musa, macam inilah kepada Nabi Musa, ini yang benda ni Nabi Musa aja. Qala Ja'far wa amma at-tahiyyah fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarana anna tahiyyat ahli jannah assalam. Cantik, cantik. Sungguhnya kenapa kami tak greet engkau, tak sapa engkau macam mana orang musyrikin sapa, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kami. Nampak? Sahabat Rasulullah telah mengajar kami. Rasulullah ajar kami. Rasulullah ajar kami. Maksudnya hadis, Quran, sunnah. Ini nak ini buat Quran dan sunnah. Buat ni sikit-sikit Quran sunnah, sikit-sikit Quran sunnah. Macam mana boleh keluar daripada mulut orang seorang ustaz? Boleh kata buat ni sikit-sikit hadis, sikit-sikit hadis. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pelik eh. Masa nak pelangkung kepala aku, pelangkung ni kepala dia. Ustaz cakap macam tu. Kalau lah Umar ada lagi, mesti dia kena belasah dah tu. Semoga Allah Ta'ala melahirkan di kalangan kita Umar macam Umar tu. Kita nak pukul tak berani. Kita satu bagi macam Umar satu. Dia kata fa inna tahiyyata ahli jannah, sungguhnya tahiyyah ahli jannah, sungguhnya sapaan ahli jannah itu adalah assalam. Cantik. Jadi kita bagi salam, assalamualaikum. Nak ajar anak kita hai boleh juga, tapi assalamualaikum dululah. Assalamualaikum ya, hai, how are you? Boleh juga nak cakap putih, tapi assalamualaikum dulu. Wa amarna bidzalik fa hayyinaka billadhi yuhyi ba'dhuna ba'dha, maka aku akan sapa engkau dengan apa yang kami telah sapakan antara satu sama lain. Kemungkinan pada zaman ni belum lagi ada arahan melarang daripada memberi salam kepada ahli kitab. Kemungkinan. Sebab dia kata apa, dan hadis sahih dia kata apa, la tabda'u ahlal kitabi bisalam, jangan kamu mulakan bagi salam kepada ahli kitab. Nabi tak kasih. Ya. Adapun surat-surat yang Nabi hantar kepada pembesar-pembesar, ada sebut tu, wassalamu ala manittaba'al huda, dan salam ke atas sesiapa yang mengikut petunjuk. Nampak? Cara dia salam tu lain. Aslim taslam, kata masuk dalam Islam kamu akan berbahaya. Masuk dalam Islam Allah Ta'ala bagi kamu dua ganjaran. Itu seperti yang dihantar kepada Maharaja Rom, surat tu. Tapi kat situ dia kata kemungkinan masa ini belum lagi ada larangan memberi salam kepada ahli kitab. Wa amarna bidzalik fa hayna bil ladzi yuhyi ba'dhuna ba'dha. Ba'dhuna ba'dha. Wa amma Isa bin Maryam, adapun Isa bin Maryam, fa 'abdullah wa rasuluh, adapun hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimahnya yang dicampakkan kepada Maryam. Kat sini ada perbincangan sikit. Apa maksud kalimahnya? Bahkan dalam hadis Nabi, siapa yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu Allah, hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu wa ruhum min, dan roh daripadanya. Allah Ta'ala declare, bahkan dalam hadis Nabi declare bahawa Isa itu roh daripadanya. Daripada
Allah. Kita selesaikan masalah kalimah tu. Kalimah ni apa? Kalimahnya yang dicampak kepada Maryam. Kun tadi. Dengan kalimah kun itulah, maka dia jadi maksudnya dengan kalimah kun fayakun itulah, maka Isa itu jadi di dalam perut ibu ni. Kita bacakan kisah kan, macam mana ketika datangnya seorang lelaki, dia menyamar malaikat Jibril jadi macam orang lelaki kan. Dan surah Maryam tu, ini uiduha bika wa dhurriyyata, ini uiduka, apa surah Maryam tu, kalau kamu kalau kamu bertakwa kepada Allah, jauhkanlah, kata. Kan Allah tak nak sebutnya surah Maryam. Macam surah tu, kamu ingat surah tu, وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا وَاللَّهُ أَكْبَرُ. Lupa dah ni. Kau di canai banyak bagi tadi, lupa. Innalillahi wa inna ilaihi. Salah kau di canai pula, kita tak ulang Quran, kau salah kau di canai. Macam ayat tu, siapa hafal surah Maryam? Ayat berapa? Awal-awal surah Maryam tu lah. Fattakhadhat min dunihim hijaban fatamathalaha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani in kunta taqiyya qalat inni a'udhu birrahmani in kunta taqiyya. Maka dia pun berkata, aku berlindung kepada Allah sehingga kamu ni seorang lelaki yang bertakwa, jauhkanlah. Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasul rabbik li ahaba laki gulaman zakiyya. Sunya aku ini dihantar oleh Tuhanku untuk bagi bagi kamu anak yang zakiyya, yang suci, bersih. Qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Macam mana aku nak ada anak, tak ada lelaki pernah sentuh aku, dan aku bukan perempuan yang jahat. Qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a. Betul tak ayat tu? Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala senang kami jadikan kamu daripada waktu kami qablu, dulu kami cipta kamu, kamu dulu tak ada benda. Dan kami kan jadi apa lepas tu, sambungan dia apa? Tu ayat ni lepas tu. Ayat apa tu? Syekh Sawal? Tak jumpa? Walna ja'alaka ayatan linnasi wa rahmatan minna. Betul tak? Walna ja'alaka ayatan linnasi wa rahmatan minna. Kami nak jadikan kisah Nabi Isa ini ayatan linnas, tanda kebesaran Allah. Tanda apa ni? Iaitu Adam dicipta tanpa mak ayah, Isa dicipta tanpa bapa, Adam dicipta tanpa mak tanpa mak ayah, Hawa dicipta tanpa orang lelaki, maksudnya dicipta tanpa tanpa orang perempuan, tanpa kaitan dengan orang perempuan, betul tak? Jadi itu ada yang cipta dengan lelaki dan perempuan, cipta dengan lelaki, cipta dengan perempuan saja tanpa ada lelaki. Itu ayatan linnas wa rahmatan minna, dan rahmat daripada kami, wa kana amran maqdiya, dan sesungguhnya telah urusannya telah ditetapkan, amran maqdiya. Itu poin dia. Jadi kalimah itu maksud dia ialah kalimah kun fayakun. Sebab itulah anak Jibril, kalau kita baca kitab tafsir, dia tiup dekat sini. Di muka ni dia tiup dekat dalam ni, lalu mengandunglah Maryam alaihissalam. Itulah dia. Dan kedua, ruh pula. Dan ruh daripadanya. Kat sini juga orang kita pun silap faham. Dia kata, dan Isa itu ruh daripada Allah. Maksudnya, ruh Allah. Tak. Ruh daripada Allah. Rezeki daripada siapa? Allah. Apa tu rezeki tu Tuhan juga? Taklah juga kan? Ruh daripadanya. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut? Bukankah kita semua ruh cipta Allah Ta'ala juga? Kenapa Nabi Isa disebut lain pula? Tak kata kita ni ruh daripada Allah.
Kenapa? Yang ni kita bahasa Arab ialah dia menyandarkan kepada Allah untuk memuliakan benda tersebut. Bukan maksud benda itu Allah. Saya ambil contoh senangnya. Masjid apa panggil apa? Masjid Haram. Baitullah. Adakah maksudnya rumah Allah, rumah Allah? Maksudnya dia itu Tuhan? Eh tak. Allah Ta'ala kata dalam hadis Nabi SAW, dia kata Hajarul Aswad itu yaminullahu fil ard. Hajarul Aswad itu adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Sebab itu kita sentuh. Nampak tak? Jadi kat sini kita kata bahawa tak semestinya benda itu disandarkan kepada Allah, maka itu adalah Allah. Tapi, ada tapi besar eh, T-A-P-I. Walakin, ada besar. Sekiranya benda itu sifat, benda itu sifat disandarkan kepada Allah, maka dia bukan makhluk. Tapi sekiranya perkara itu adalah sifat disandarkan kepada Allah, maka ia bukan, B-U-K-A-N, bukan makhluk. Satu sifat, satu lagi bukan makhluk. Contoh, kalamullah. Kalam itu benda ke sifat? Siapa kata benda sekarang ni, tunjukkan saya mana kalam. Cuba tunjukkan saya mana kata-kata. Saya sedang berkata-kata, mana kata-kata? Nampak kan? Mana dia sifat? Maksudnya dia nak tahu benda tu sifat ke bukan sifat, macam mana? Sifat ni dia bukan tak nampak. Color biru, nampak tak? Nampak color biru. Tapi boleh kita kasihkan biru. Itu point dia. Pandai. Itu dia nak. Itu point dia. Sah. Maksudnya sifat itu ialah dia tidak boleh berdiri dengan sendiri. Allah ma'ai, dah masuk benda berdiri sendiri lagi. Maksudnya dia mesti, dia akan ikut benda yang disifatkan. Boleh tak kita nampak semalam, tadi dekat tepi highway saya nampak biru. Apa yang biru? Biru. Mana boleh nampak biru? Saya akan nampak kereta biru. Kereta biru. Bendera biru dekat Kajang contohnya. Bendera biru. Contoh. Selalu kat highway Kajang nampak bendera biru. Nampak? Ataupun rendah. Rendah. Rendah boleh tak? Saya nampak rendah. Mana saya nampak rendah? Mana nampak orang rendah? Bangunan rendah, ustaz rendah. Contohnya, nampak? Nampak tak? Betul tak? Nampak tak? Sifat itu benda yang tak boleh berdiri sendiri. Jadi apa-apa sifat yang disandarkan kepada Allah, maka dia bukan makhluk. Ini kaedah ahli sunnah, kena ingat ni. Ada pun kalau benda itu bukan sifat, bukan sifat. Rumah, rumah sifat ke? Bukan, rumah bukan sifat. Apa lagi? Rasul, rasul utusan. Utusan bukan sifat. Apa lagi? Nikmat, nikmat bukan sifat. Nikmat Allah. Apa lagi? Dan seterusnya lah. Bezakan, kalau sifat disandarkan kepada Allah, maka itu adalah bukan makhluk. Itu milik Allah. Tak boleh samakan dengan kita. Kalau benda itu bukan sifat disandarkan kepada Allah, maka itu adalah makhluk. Jadi rumah Allah, rumah Allah ialah makhluk. Sebab apa? Ini masuk akidah lah ni eh. Orang yang hulu kepada menjadikan semua yang disandarkan kepada Allah makhluk, maka kita akan jadi golongan Mu'tazilah.
Lalu dia kata apa? Quran pun makhluk, berkata-kata pun makhluk. Nampak? Allah Ta'ala berkata-kata. Tak boleh kata Allah Ta'ala berkata-kata. Maksudnya berkata-kata tu makhluk. Jadi kata-kata tu makhluk. Tak boleh kata Allah Ta'ala berkata-kata. Jadi Quran ni, Quran ni makhluk ke bukan makhluk? Kalau bagi dia, puak-puak dia apa? Quran tu makhluk lah. Sebab Quran, sebab dia kata apa? Kata-kata tu sifat disandang kepada Allah. Kata-kata, apa-apa yang disandang kepada Allah semuanya makhluk. Dia melampau kepada bab tu. Lepas tu kata Quran pun makhluk, semua makhluk. Lepas tu dia tak boleh kata Allah Ta'ala turun. Bila turun, benda tu berlaku. Bila benda berlaku, benda tu makhluk. Bila makhluk, Allah Ta'ala tak turun. Habis cerita. Ada pula puak-puak yang melampau. Semua benda yang disandang kepada Allah bukan makhluk. Jadi semua yang nampak semuanya Allah. Ini ajaran wahdatul wujud, al-hulul wal ittihad. Dia nampak, nampak kucing nampak Allah, nampak kita nampak Allah, nampak masjid nampak Allah. Ha, semua ni adalah Allah. Kita ni hanyalah pancaran daripada cahaya. Allah Ta'ala tu matahari, kita ni macam pancaran cahayanya. Ha, ini ajaran al-hulul wal ittihad. Ada tak ajaran kat Malaysia? Ada, belakang zoo ada. Haa, sesat ni. Dan sumpama je lah. Eh, jauh tajuk ni. Ini bukan satu ma'at lah. Ini kitab Akidah Wasatiyah. Lepas tu dia kata apa? Dan dia kata Nabi Isa Ibnul Adhra bin Adhra Al-Batul. Dia kata sebenarnya Maryam ini adalah seorang wanita yang yang suci, bersih, Al-Batul, yang tak buat benda-benda yang jahat. Fa akhadha'u dan fa qala wallahi ma zab ma zada ibn maryam ala hadha wazna ala hadha al'um. Dia ambil satu kayu, dia kata Isa bin Maryam cakap sama macam ni juga, tak lebih pun sikit pun. Kata raja tadi, Isa bin Maryam, apa yang Isa bin Maryam cakap sama apa yang kau cakap, tak lebih dengan kayu ni, tak lebih sedikit pun. Dan maksudnya setiap, maksudnya apa? Itu benar. Faqala ulama al-Habasyah wallahi la in sami'at al-Habasyah la takhla annak. Tapi menteri-menteri dia kata apa? Kau ni kalau dengarlah orang-orang Habasyah, dia akan cabut kerajaan kau. Mereka akan jatuhkan engkau. Sebab itulah Raja Najasyi dia rahsiakan keislamannya. Sebab itulah Nabi SAW bila sampainya berita wafatnya Raja Najasyi, maka Nabi buat solat jenazah ghaib. Solat jenazah ghaib ini dibuat sekiranya di tempatnya tidak di solatkan. Bukannya kalau satu orang meninggal satu dunia buat jenazah ghaib, bukan. Ini bida'ah UAE, masjid UAE. Masjid UAE dulu satu bida'ah, iaitu bila ada orang meninggal, begitu Pak Imam, Pak Imam akan buat solat jenazah ghaib. Tak kisahlah dah disolatkan ke atau belum, dia akan buat bid'ah. Ini bid'ah masjid UAE. Jangan buat macam tu. Habis tu ustaz, kalau dia meninggal kat sana, tak disolatkan oleh sini. Kalau kat sana tak solatkan, tak payah solatkan, jangan solat kat sini. Tak buat jenazah ghaib. Kita doa je lah. Kalau pergi sana, boleh sembahyang. Kecuali kalau tak tak disembahyangkan, itu lain cerita. Raja Najasyi ni dia seorang-seorang Islam. Dia ditanam dan dicara Kristian. Sini juga dalil bahawa sekiranya ada orang Islam, kita confirm dia Islam lah. Tapi disebabkan undang-undang apa semua, tak nampak itu Islam. Akhirnya keluarga dia nak juga, nak tanam cara kapi apa semua, kita buat jenazah ghaib. Itu nak buat macam mana? Dah undang-undang nak macam mana? Takkanlah kita nak buat demonstrasi. Nak buat masalah besar. Masalah lebih besar kan? Kerosakan lebih besar pada masyarakat. Ini kat situ kita kata tak boleh buat. Kita buatlah. Itu kata apa? Wallahi la aqulu fi Isa ghaira hadha abada. Wa ma ata' Allah الناس في حي في حين رد علي ملكي فأطيع الناس في دين الله معاذ الله من ذلك. Apa kata raja tu? Raja ni raja bertakwa. Kata apa? Aku tak katakan pada Isa lebih daripada ini.
Dan siapa yang taat Allah, wa man ata'a Allah an-nasa fiyya hina radda alayya mulki fa uti'a an-nasa fi dinillah. Maka dia kata apa? Kalaulah dia kata aku niat taat manusia dan tak taat Allah, dia kata kalau kita taat Allah Ta'ala, nak cek redha Allah bukan cek redha manusia, maka Allah Ta'ala akan jadikan rakyat aku taat dekat ulama. Hebat dia. Oleh ini kepada pemimpin politik sekalian, kita kata jangan cek redha manusia daripada redha Allah. Kadang-kadang nak cek redha manusia lebih daripada redha Allah, tak boleh. Dia tengok pengikut dia suka karaoke, dia pun buat puan karaoke. Dia suka rakyat dia suka sai-sai, dia pun bawa sai juga. Ini rakyat negeri lain lah, Korea, bukan negara kita, Korea. Dia suka rakyat dia sai, dia bawa sai, terjogit-jogit lah sai. Akhirnya kalah juga dekat Korea tu, pilihan raya dekat negeri tersebut. Kalah juga, bawa sai ke bawa apa habis, tak ke rugi, rugi dunia, rugi akhirat. Sekarang dekat negeri Korea tu, dia punya menteri tu nak panggil ustaz-ustaz sunnah pula bagi ceramah. Lagi bagus. Bukan saya kata dia lagi bagus orang Islam, taklah. Cara tu. Nak tahu negeri Korea mana ni? Lepas kuliah. Fa arsala ilaihim najashi fa jama'ahum wa lam yakun shay'un abghadha li Amr bin As wa Abdullah bin Rabi'ah wa min ayasma kalam. Jadi makin menganglah Abdullah Arwal As, dia mereka pun kembali dalam keadaan bengang, balik dalam keadaan benganglah dia. Itu cerita penjumpaan ni. Dah faham dah? Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya dia mendengar cerita, kita ulang kaji lah. Kemudian apa jadi? Mereka hendak membuat tipu muslihat terhadap kaum muslimin di sisi Najasyi, namun Allah SWT menolak makar mereka. Kemudian pemboikotan di suatu lembah, kematian Khadijah dan paman beliau, pakcik beliau SAW, dan misi dakwah ke Taif. Gangguan kaum Quraisy terhadap SAW semakin meningkat, akhirnya mereka memboikot. Boikot di sini maksudnya tak bercakap, tak berniaga, tak boleh beli makanan, tak ada langsung. Dan keluarga jadi satu lembah Abu Talib selama 3 tahun. 3 tahun kena boikot tu. Sampai para sahabat minum makan kayu, tak cukup makan, makan kulit. Sebagian versi mengatakan selama 2 tahun. Ketika bebas dari pemboikotan, beliau sallallahu alaihi wasallam telah berusia 49 tahun. Dan pula mengatakan 48 tahun. Berapa bulan kemudian pakcik beliau pula sallallahu alaihi wasallam Abu Talib meninggal usia dalam 87 tahun. Dia tak masuk Islam kan? Kisah ni makruf, tak perlu kita ulang kaji. Dan di lembah itulah Abdullah bin Abbas lahir. Nampak? Subhanallah. Nampak tak? Dalam keadaan fa innal ma'al farji al-karb. Orang Ta'ala sebut dalam hadis, fa innal farja ma'al karba. Sesungguhnya bila terlepas daripada kesusahan itu setelah berlakunya kesusahan, tak? Fa inna ma'al usri yusra. Setelah susah itu mesti ada kesenangan. Dalam kesusahan-kesusahannya lahirlah Abdullah bin Abbas, mufassir yang hebat. Dia kata kan, maka gangguan kaum Quraisy terhadap diri beliau SAW semakin bertambah. Sebab apa? Khadijah defend Nabi, Abu Talib pun pertahankan Nabi. Itu kalau kita baca kitab sirah, 3-4 kali lah kita tahu kaum Quraisy datang jumpa Abu Talib supaya menyerahkan anaknya, anak buahnya. Tak lama selepas itu Khadijah kembali ke keharibaan Allah, di sisi Allah. Peristiwa ini semakin menambah kebengisan orang-orang kafir. Khadijah pun meninggal pula. Sebab Khadijah puak dia puak yang kaya, puak yang kuat. Jadi mereka ni sistem kabilah, kan? Sistem kabilah. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah menuju Taif bersama Zaid bin Harithah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau SAW menetap di sana beberapa hari namun tidak mendapat respon positif. Bahkan mereka mengganggunya dan mengusirnya. Mereka menyiapkan orang-orang miskin untuk mengganggunya, nampak, diupah orang miskin. Itu dah biasa jentera-jentera politik ni biasanya guna orang miskin. Yang budak-budak naik motor pada malam-malam raya tu, ni upahlah seorang RM30 naik motor buat bendera tu. Pusing satu bandar, buat kacau orang. Dah raya kat negeri lain lah ni, ya? Ni negeri lain bukan negeri kita. Ni kita okey, aman, tak ada apa-apa. Okey. Dan mengusirnya, mereka menyiapkan orang mengganggu dan melemparinya dengan batu hingga kedua mata kakinya berdarah.
Rasulullah SAW pun kembali ke Mekah. Dalam perjalanannya beliau SAW bertemu Addas, seorang Nasara. Addas beriman kepada beliau SAW dan membenarkannya. Cerita detailnya kita baca nota kaki bawah tu, 98. Ini adalah penggalan daripada hadis panjang oleh Ibn Bukhari kitab Badu'ul Khalqi bab zikir al-malaikah bab wa kana Allahu sami'an basira. Eh bukan ni. Sorry, afwan. Okey, sekejap lagi. 99. Tak apa, kita ceritakan kemudian nanti. Sebab detail nanti 99. Sorry, afwan. Masih dalam perjalanan kembali, saat kembali ke kebun kurma, dipalingkan kepalanya sekelompok jin. Bila balik tu, dah kena baling batu, bertemu Addas. Addas tu kisah ni kan? Addas ni, bila Nabi balik, Nabi berlindung di sebuah, berehat di ladang seorang kaum Quraisy. Nak kisah tu kan? Buat kurma tu kan? Lepas tu masa nak baca bismillah, makan je dia baca bismillah. Sekali Addas ni Kristian daripada Iraq. Dia kata, cara kau cakap ni macam bacaan Nabi kami. Ya, aku tahu Nabi kau, Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Oh ya betul. Lalu dia pun masuk Islam, Addas. Sebab sama, ucapan kau tu sama dengan ucapan Nabi kami. Maksudnya dia tengok kitab-kitab yang lama. Lepas tu dia tengok Nabi tak pernah pergi Iraq, Nabi tak pernah jalan jauh. Ini dalil bahawa apa yang Nabi bawa tu tepat dengan apa Nabi dia. Jadi dia masuk Islam. Jadi seolah-olah Nabi Allah Ta'ala nak bagi sedikit kelegaan lah kepada Rasulullah. Dan tak ada orang masuk Islam, penat-penat dakwah, tiba-tiba pergi sini orang masuk Islam. Lepas tu kita kata dakwah ni kadang-kadang secara tak sengaja tu orang boleh masuk Islam. Kadang-kadang kita bagi satu buku, kadang-kadang tak sangka dengan satu buku yang nipis tu agaknya kita bagi risalah-risalah. Dengan risalah tu dah diikut sunnah. Betapa ramai orang dekat Malaysia ni, ustaz kata saya nak cari ceramah lain, terbuka YouTube ustaz ni, tengok macam syok je. Lepas tu saya follow, saya ikut sunnah. Macam tu dah jadi dia. Nampak tak? Asalnya sebab syok, bukan sebab ilmu sangat. Best lah ustaz ni. So itulah kita kena banyakkan dakwah. Kisah sekelompok jin mendengar Al-Quran. Masih dalam perjalanan kembali, saat berada di kebun kurma, dipalingkan kepadanya sekelompok jin. Daripada 7 jin daripada kalangan Nasibin. Mereka pun mendengar Al-Quran lalu memeluk Islam. Baca surah Al-Jin, tuan-tuan boleh dengar cerita detailnya. Dalam perjalanan itu juga, Allah SWT mengutus kepadanya malaikat gunung dan diperintahkan agar mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, serta menimpakan kepada kaumnya 2 gunung di Mekah, Malak Al-Akhshaban. Dan jika beliau sallallahu alaihi wasallam menginginkannya, namun beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, aku akan tetapi aku memberi tangguh mereka. Mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Nampak? Nabi masih lagi berharap. Jadi kalau kita tengok mak dia, bapak dia teruk, dan kita kata anak dia pun teruk sekali, kita bagi peluang, insyaAllah anak dia okey kot. Dia dakwah anak dia positif lah. Kita tengok. Lepas tu kita jalan dakwah ni, para ulama kata kita ni pendakwah bukan penghukum. Kita ni pendakwah, kita kan kerja kita hukum orang. Cari dia ni, dia ni ahli bina'ah ke, dia tak ahli bina'ah ke, dia ni apa. Kerja dia cari dia ni okey ke, dia ni ahli maksiat ke tak ahli maksiat. Kerja kita bukan tengok dia ahli maksiat ke tak ahli maksiat. Kerja kita dakwah kat dia. Tapi kalau dalam bab nak suruh dia datang mengajar kat depan, kita kena check lah. Jangan pula asal semua okey je boleh mengajar. Ustaz dia okey lah. Okey sebab apa? Dia mengajar syok. Dasar dia syok, best. Tak boleh. Ustaz tu mengajar hadis sahih tak? Ustaz manalah kami nak tahu. Kami ni pun jahil. Takkan kami nak check ustaz pula. Kita ni jahil. Jadi apa cara dia? Pergi tanya ustaz lain. Ambil video-video dia. Ustaz, okey tak ustaz ni? Kami nak panggil dekat Sumanjaya ni, nak ceramah kat masjid kami. Ustaz tu pun tengok satu video. Oh, bida'ah ni ada bida'ah hasanah. Tak payahlah, negali lah. Contohnya.
digalakkan, baca ayat-ayat tertentu, tahan nafas. Lepas tu niat, lepas tu lembus. Ha, tu lain kali lah ustaz tu. Tak panggil Yasin Taklim dah lah. Dalam perjalanannya pula, beliau SAW mengucapkan doanya yang sangat masyhur, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku, kurangnya siasatku." Kita baca nota kaki 99 ataupun 98 dululah. Nah, ini adalah penggalan hadis panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kitab Bad'ul Khalqi, bab zikir malaikah, kitab Tauhid, bab wa kana Allahu sami'an basira, bab Allah Ta'ala itu mendengar dan melihat, Imam Muslim, kitab Al-Jihad, bab ma laqiya Nabi SAW min adha al-mushrikin wal-munafiqin, bab jihad, kitab jihad, bab apa yang Nabi SAW hadapi daripada kejahatan orang musyrikin dan orang munafik. Adapun lafaznya, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Ya hai Rasulullah, apakah datang pada hari yang lebih dahsyat daripada peristiwa Uhud?" Kan Nabi kan teruk kena kat Uhud, pecah apa semua. Nabi SAW menjawab, "Sungguh aku mendapati dari kaummu, dan perkara paling berat yang aku dapati daripada adalah hari Aqabah, di mana aku mengajukan diriku kepada Ibnu Abdul Yalil bin Abdul Kulal." Itu nama dia, nama puak dekat Taif tu. "Dan dia tidak menyambut apa yang aku inginkan. Kegudahan pun tampak pada wajahku, dan aku tidak menyedari hingga telah berada di Qarnus Sa'alib." Qarnus Sa'alib tu dekat satu lembah lah. "Aku mengangkat wajahku, tiba-tiba aku mendapati awan sedang menaungiku, atau awan telah menaungiku. Aku pun melihat, dan ternyata di sana ada Jibril. Dia berseru kepadaku, 'Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu kepadamu, dan apa jawapan mereka terhadapmu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepadamu malaikat gunung supaya engkau menyuruhnya melakukan apa yang engkau kehendaki.' Beliau berkata, kemudian malaikat gunung menyeru kepadaku dan mengucapkan salam seraya berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar kaummu kepadamu, dan aku adalah malaikat gunung. Sedangkan Tuhanmu telah mengutusku ke hadapanmu agar engkau memberikan perintah kepadaku sesuai dengan keinginanmu. Kalau engkau menghendaki menutupkan mereka dan kepada mereka dua gunung, dua gunung terhadap Mekah, itu Jabal Abu Qubais." Tahu Jabal Abu Qubais tak? Gunung Abu Qubais sekarang ini tempat istana Arab Saudi tu. Ah, itu Jabal Abu Qubais. Kan Masjid Haram sebelah tu kan ada istana. Tapi itu dah kena tarah sikit lah. Dah jadi rata kan, sebab dia nak buat luaskan masjid tu. Yang istana tinggi tu, itulah Jabal Abu Qubais. Jabal Abu Qubais. Dan gunung berada di hadapannya, lawannya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Bahkan aku mengharapkan Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu." 99 pula, bawah pula. Sebagian ulama menamakannya sebagai doa Taif. Adapun selengkapnya berbunyi, "Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu lemahnya kekuatanku, kurangnya siasatku, dan rendahnya aku bagi manusia. Wahai Zat Maha Penyayang, Engkau Zat Maha Penyayang, Engkau Rob orang-orang yang lemah. Kepada siapa engkau menyerahkan diriku? Kepada musuh jauh yang menyambutku dengan kekerasan dan kebengisan, atau kepada sahabat karib yang menguasai urusanku? Jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli." Maksudnya Nabi SAW tak peduli nak kena teruk ke apa janji. "Ya Allah, tuanku, kau jangan murka kat aku, ya Allah." Itu doa Nabi. Kita terbalik, kita nak cari kesedapan kita dengan murka Allah. Nabi tak kisahlah, dapat teruk pun tak kisah, asalkan Allah tak murka. Kita nampak tak terbalik kan kita? "Hanya saja afiatmu sangat luas bagiku." Afiat tu maksudnya apa dia? Keampunan. Bukan minyak afiat tu. Minyak afiat kat Langkawi tu minyak afiat juga. Jadi afiat maksudnya keampunan, kasih sayangmu sangat luas bagiku. "Aku berlindung dengan nur wajahmu yang menerangi langit dan bumi, dan menyinari kegelapan-kegelapan, memperbaiki urusan dunia dan akhirat, untuk tidak menurunkan kepadaku kemarahanmu atau menimpakan kepadaku kemurkaanmu. Untukmu permohonan taubat hingga engkau redha. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali darimu." Hadis ini, sebagian ulama kata hadis ini daif, tapi masyhur doa ini, doa yang masyhur. Barakallahu fikum. Kita ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang warid, yang sabit daripada hadis. Kita kata walaupun kita kata sebagian ulama mengatakan dia tak sahih. Ini doa yang Nabi mengadu. Kerana letihnya, penatnya dakwah, teruk kena.
dekat sini menyebabkan atas entitan peristiwa inilah lepas pakcik dia meninggal, Khadijah meninggal, kena halau daripada Mekah, daripada Taif, kaum dia seksa dia, baru lepas kena boikot, apa lagi susah, tak lalu dah, semua susah dah lalu dah. Akhirnya Allah Ta'ala jadikan baginya Isra' dan Mi'raj. Kemudian sikit lagi lah, peristiwa Isra', kemudian Allah Ta'ala menjalankannya di malam hari dengan ruh dan jasadnya ke Masjidil Aqsa. Kataan Isra' tu sendiri maknanya ialah jalan pada waktu malam. Kata para, kata Syekh Salih Abdul Razali Syekh, dia kata kataan Isra' itu sendiri dari segi bahasa Arab memang maksudnya berjalan pada waktu malam. Cuma kenapa Allah Ta'ala sebut lagi Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Sekarang pun Subhanallah Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam. Kalau dah kata Isra' tu jalan waktu malam, kenapa sebut waktu malam lagi? Kerana dia kata apa, maksudnya kalau disebut waktu malam, disebut lagi waktu malam, menunjukkan bahawa telah berlalunya sebahagian malam. Haa, disebut malam maksudnya dia jalan waktu malam, tapi bila? Kalau disebut lailan, sebut juga malam, maksudnya telah berjalan sebahagian besar daripada malam. Maksudnya Nabi pergi tengah-tengah malam, maksudnya. Itu kata para ulama' lah. Dengan ruh dan jasadnya, sebab ada perbincangan di kalangan ulama', adakah Nabi pergi dengan ruh ataupun dengan jasad. Kita kata Nabi SAW Isra' dan Mi'raj. Mi'raj maksudnya apa? Mi'raj ini ialah isim Allah kan, macam miftah. Selalu di bahasa Arab, miftah kunci, alat untuk membuka. Mi'raj tu alat untuk naik. Maksudnya Nabi SAW dia naik ke atas dengan satu alat, tapi tak tahulah alat apa. Dengan Wallahu ta'ala alam bersawab, itu mi'raj. Kataan araja itu sendiri maksudnya naik. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50 alfasana. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan malaikat naik, ta'ruju ilaih, malaikat naik yang jaraknya satu hari bersamaan 50,000 tahun. Satu hari bersamaan 50,000 tahun, maksudnya jarak nak jumpa Allah Ta'ala tu satu hari sama macam 50,000 tahun. Maksudnya Allah Ta'ala tinggi tak? Meninggi. Cuma orang yang tak faham je, tak tahu kata Allah Ta'ala ni di mana-mana. Kalau dia dah kata malaikat naik atas nak jumpa Allah Ta'ala, atas tu kat mana? Di mana-mana. Apa benda tu? Boleh pakai akal tak? Malaikat naik ke atas. Masa bila tanya Allah Ta'ala kat mana? Allah Ta'ala di mana-mana. Kelas mengaji kat mana ustaz? Ke atas. Kat mana atas? Di mana-mana. Kita pun tak faham. So apa nak masuk akidah ni, akidah falsafah. Dia kata kalau siapa ke atas maksudnya bertempat. Dah lah tu, cukup lah. Selanjutnya dinaikkan ke atas langit dengan jasad dan ruhnya menghadap Allah Subhanahu Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berbicara dengannya dan mewajibkan atasnya 5 salat. Semua tahu kan kisah ni, setiap kali Isra Mi'raj dengar cerita ni lah. Peristiwa ni hanya terjadi satu kali menurut pendapat yang paling benar. Cuma tarikh tu je lah ulama. Kita percaya Isra Mi'raj berapa tarikh dia? 17 Rejab kan? Itu tarikh dia, ulama berbeza pendapat tentang tarikh Isra Mi'raj. Kata kalau ulama tak beza tarikh pun, tak adalah dalam Islam ni upacara menyambut Isra' Mi'raj. Jadi siapa yang menyambut Isra' Mi'raj, maka dia telah melakukan perbuatan yang tidak ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Imam Syafi'i pun tak pernah cerita pasal satu bab dalam kitab dia, bab menyambut hari Isra' Mi'raj, tak ada. Mungkin kalau ada sila bagi tahulah, kita tahun depan kita sambut . Kalau ada, sila bawakan. Kalau kalau para ulama' bahawa disambutnya hari Isra' Mi'raj. Ustaz, bukankah kita nak memperingatkan orang kita baik? Ini tengah peringatkan lah ni. Tengah mengkaji pasal Isra' Mi'raj lah ni. Dikatakan peristiwa tersebut berlangsung dalam mimpi. Ada lagi yang berpendapat bahawa harus dikatakan Nabi SAW diperjalankan di malam hari tanpa ditentukan apakah tidur atau terjaga. Pendapat lain mengatakan perjalanan di Baitul Maqdis dalam keadaan terjaga dan keadaan langit dalam mimpi. Macam-macam ni pendapat.
Ada pula yang mengatakan bahawa Isra terjadi dua kali. Satu kali dalam keadaan terjaga, satu kali dalam keadaan mimpi. Bahkan sebahagian mengatakan bahawa Nabi SAW mengalami Isra sebanyak tiga kali. Hanya sahaja semua sepakat bahawa peristiwa ini terjadi setelah kenabian. Ada khilaf juga di kalangan ulama masalah ni. So pendapat yang rajih, yang kuat dari sisi ulama-ulama ahli sunnah ialah Nabi diisrakan dengan ruh dan jasad. Sebab kalau diisrakan dengan ruh saja, maka tak jadi mukjizat lah. Kita dalam mimpi kita macam-macam boleh nampak, betul tak? Terbang daripada ni. Bahkan ada setengah tu dia mimpi lagi Nabi SAW suruh selawat Yahanana lagi, ya? Lagi hebat. Nabi suka selawat Yahanana ni. Dia ustaz tu makin kuat dia selawat Yahanana ni. Ha? Ada tu ustaz lah, tak nak sebut nama lah. Senang. Sebab tu kalau semua orang mimpi macam-macam, setengah orang lagi hebat lah. Kalau setengah tu pula tarikat tu kita mimpi Allah, jumpa Allah Ta'ala pun ada. Ada tu yang tarikat Naqsyabandiyah tu cerita kan, dia mimpi yang Allah sebelah kanannya Rasulullah, sebelah kanan Rasulullah cikgu tarikat dia. Bukannya Abu Bakar As-Siddiq ke Umar ke sebelah kanan tu, cikgu tarikat dia. Rasul cikgu tarikat dia, sebelah dia dia. Wah. Nak cerita kat tu sebenarnya dia lah sebenarnya. Kalau kata mimpi, semua orang dakwa mimpi-mimpi macam tu. Sebab tu kita kata, ya, Isra Mi'raj ni terjadi dengan mimpi dan jasad. Roh dan jasad. Roh dan mimpi jasad. Roh dan jasad. Adapun keterangan dalam hadis syarik bahawa peristiwa tersebut dialami Rasulullah SAW sebelum menerima wahyu, maka termasuk dalam antara 8 perkara yang dianggap sebagai kekeliruan syarik. Satu perawi lah nama dia, dan dia keliru dalam 8 perkara. Hafalannya pun dianggap buruk kerana hadis Isra' ini. Sebahagian berkata Isra' sebelum wahyu terjadi dalam mimpi, adapun Isra' sudah kenabian terjadi saat terjaga. Dikatakan lagi bahawa wahyu dalam riwayat itu muqayyad terkait dengan sesuatu dan bukan wahyu mutlak yang merupakan awal mula kenabian. Jadi maknanya sebelum diwahyukan kepada urusan Isra', bahkan urusan diperjalankan pada malam Isra' secara tiba-tiba tanpa didahului pemberitahuan. Wallahu ta'ala alam. Tak faham kot? Maksudnya dia kata macam ni. Adapun Isra' sesudah kenabian terjadi saat terjaga, dikatakan lagi bahawa wahyu dalam riwayat itu muqayyad. Dia kata wahyu tu wahyu yang terkait dengan sesuatu. Maksudnya hanya untuk kes Isra' Mi'raj saja, dan bukan wahyu mutlak. Wahyu mutlak tu maksudnya wahyu yang dilantik. Macam ni, wahyu ni, apa maksud wahyu? Apa maksud wahyu? Wahyu dekat Selayang ada taman wahyu. Maksud wahyu? Wahyu ini adalah penyampaian berita secara rahsia dan tersembunyi. Itu maksud wahyu. Sebab itulah Ta'ala kata orang musyrikin ni, orang munafik ni, yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Bahkan syaitan juga, syaitan itu mewahyukan antara satu sama lain, zukhrufal qawli ghurura, dihiaskan kata-katanya tadi. Maksudnya apa? Waswas syaitan juga termasuk dalam wahyu dari segi bahasa umum. Wahyu itu ialah pemberitahuan secara rahsia. Jadi dia nak beritahu dalam kitab ni, maksudnya wahyu dari segi umumnya, maksud sebenarnya wahyu tu ialah wahyu daripada Allah, betul tak? Tapi ini dipanggil wahyu spesifik. Maksudnya cerita berkenaan dengan mimpi Isra dan Mi'raj saja, bukannya kenabian. Faham tak? Maksudnya sebab dia ni kalau diambil pendapat ulama yang kata Nabi mimpi sebelum apa, Nabi kena Isra sebelum kenabian. Ini cerita sebelum kenabian lah. Kalau pendapat tersebut kata Nabi dapat wahyu sebelum kenabian, maka Isra' Mi'raj itu termasuk dalam wahyu yang muqayyad, iaitu yang hanya untuk kisah Isra' Mi'raj saja, bukan lantik menjadi Nabi. Tapi kita kata bertentangan lah kisah tersebut, sebab dalam Isra' Mi'raj ada cerita pasal solat, dan so makruf solat diwajibkan pada tahun ke-10. Bukannya sebelum itu lagi. Sebab warid daripada kisah tersebut, Aisyah, Khadijah tak disuruh bersolat lagi masa tu. Kalau tidak mesti Khadijah, dah ada hadis daripada Khadijah berkenaan dengan solat Nabi SAW.
ada riwayat daripada berkenaan dengan Khadijah tu bersolat, tapi semua ahli sejarah sepakat bahawa solat Mi'raj selepas kenabian, selepas kematian Khadijah radhiyallahu anha. Allah Ta'ala alam bisawab. Cukuplah hari-hari ini, setakat ini saja. InsyaAllah kita akan sama lagi berdakwah kepada kabilah-kabilah Arab dan hijrah ke Madinah. Sebenarnya Ibn Qayyim dia nak ceritakan secara ringkas sebenarnya. Saya pun tak nak cerita detail sebab ini dalam pelajaran sirah. Kalau nak cerita secara detail sirah, banyak lagi cerita panjang. Kisah Adas tadi ada detail dia, kisah Isra Mi'raj ada detail dia. Tapi kita ni, tujuan buku ni ditulis bukan nak baca kitab sirah tau. Ha. Tak apalah, takutkan tak khatam ni ustaz, baru apa ketahuan-tahuan tak apa. Kita lajukan sikit bab sirah ni lah, sebab nanti sirah pergi kelas lain. Sirah kitab Rahim Maktum ada, Ustaz Ridha Rajendra ada kelas sirah dekat Al-Khadim. Betul tak? Minggu berapa? Minggu ketiga ustaz. Minggu ketiga saya. Minggu pertama. Minggu pertama Ustaz Usai. Minggu kedua. Ha. Ustaz Ridha Rajendra ada mengajar kitab Rahim Maktum. Kan? Sirah Nabawiyah sahihah, ya. Sirah Nabawiyah yang sahih, Ustaz Ridha Rajendra di Al-Khadim setiap Isnin malam. Ha, boleh. Kitab tu kitab yang bagus untuk kita mengaji kitab tu. Wallahu taala alam bisawab. Di sini nak umumkan bahawa Ustaz Taklim akan mula bercuti esok sampai hari Isnin. Lepas tu, ini ada satu lagi pengumuman. Dia kata, ada pengambilan baru untuk program Tahfiz Al-Quran. Setiap hari Selasa hingga Khamis, jam 5.30 sampai 7 petang. Boleh jumpa saudara Zul Berfikar. Yurannya RM150. Untuk 4 Selasa, Rabu 3 hari, 5.30 sampai 7 petang, RM70 sebulan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.